Ya, Tribuners. Saat ini saya berada di depan Alfamidi Jalan Jalan Pak Babari, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana saya akan melaporkan harga terbaru minyak goreng kemasan 2 liter setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET yang tidak lagi berlaku Rp14.000, di mana HET tersebut Rp14.000. Jika 2 liter isi 2 liter berarti harganya Rp24.000, dan saat ini harga HET tersebut sudah tidak berlaku dan minyak goreng kemasan isi 2 liter itu tembus Rp54.500 per isi 2 liter. Di Alfamidi ini tersedia minyak goreng sebanyak 6 dos, di mana warga Mamuju atau ibu rumah tangga tidak lagi terlihat antre dan berdesak-desakan. Bahkan minyak goreng ini sudah tidak diserbu lagi. Seperti ini suasananya. Terlihat tidak ada lagi antrean minyak goreng kemasan, di mana di sini tersedia minyak goreng di Moli. Tadinya ada 6 dos dan sudah banyak yang laku. Di Alfamidi Jalan Marta Dinat, Jalan Pak Babari, Kelurahan Karema, Kunci Mas, 2 liter harga Rp54.500. Ya, Tribuners, demikian yang sempat saya laporkan mengenai harga terbaru minyak goreng kemasan di toko retail modern atau Indomaret Alfamidi, Alfamidi Jalan Pak Babari, Kelurahan Karema. Saya pamit undur diri.